Assalamualaikum pemirsa Gado-Gado 852 Channel. Semoga kabar pemirsaku semua ada dalam keadaan baik ya. Sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah ya Robbal Alamin. Baik pemirsaku semua, konten saya kali ini mengenai membuat tempat gulungan senar pancing ya. Pancingan mikro buat mancing ikan wader. Panjang jaran pancing ini panjangnya sekitar 1 meter. Pegangan joran terbuat dari tanduk. Nah, untuk menyesuaikan gulungan senar untuk joran mikro ini, kita gunakan gulungan yang kecil ya. Seperti ini gulungannya, terbuat dari kayu. Terus, agar bisa nempel pada joran, harus diikat pakai karet. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kelihatan ribet ya, juga tidak pas dengan joran mikronya. Baik pemirsa, kita ganti gulungannya, juga kita pasang dudukan tempat gulungan senarnya. Jadi kita ganti gulungannya ya pemirsa, dan tidak pakai karet ini lagi ya. Pasang dudukan gulungan senar di sini. Yuk pemirsa, kita buat sekarang. Baik pemirsa, bahan utama tanduk kambing. Nah, kita cari yang sekiranya sesuai, juga pas ukurannya. Dan ini, bekas saya potong tanduknya. Cuma ukurannya tidak pas. Agar nanti bisa sesuai dengan gulungan senarnya. Baik pemirsa, kita cari yang pas ya. Kalau sudah ada yang pas, kemudian potong menggunakan gergaji. Setelah diamplas, hasilnya seperti ini. Nanti kita tempel di sini dan dengan cara dilem. Sekarang kita coba masukkan dulu gulungan senarnya ya. Baik, ini pas pemirsa. Thank you.
pemirsa, untuk gulungan senarnya menggunakan pipa PVC ukuran 1/2 inci. Dengan cara dipanaskan lalu dicetak. Maaf pemirsa, saya tidak sempat buat videonya. Jadi gulungan senar ini menggunakan pipa PVC. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Segitu dulu ya pemirsa videonya mengenai membuat dudukan gulungan senar pancing mikro. Menggunakan tanduk kambing. Kurang lebihnya, saya mohon maaf pemirsa.